ini sekarang mula-mula kelihatan bagus, bagus bacanya, enggak apa-apa. Tuliskan ayatnya, diberi tanda bacanya. Tapi... We like them is involved in the military activities because we like the military professional as a professional, but we also understand that military should involve also in our national problems, and that is why we accommodate them in NPR. Kalau P3 menghendaki TNI itu kembali fungsinya sebagai pertahanan, tidak lagi berada pada di MPR maupun di DPR. Itu prinsipnya ya. Nah, bodinya boleh, bodi. Kita keluar di mana nih? Karena prinsip-prinsip kepastian politik kenegaraan dalam menyikapi tindakan separatisme dan ketegasan kebijakan serta tindakan aparat keamanan dalam menjaga integritas teritorial tidak lagi mendapat payung hukum maupun payung politik secara jelas dan tegas. And of course, we understand that the president have a handicap, and we like the vice president to give a chance, to give opportunity to her to lead the activities of the cabinet. Saya mengatakan, presidential itu dipimpin oleh presiden, kabinet itu dipimpin oleh presiden. Kalau presiden dikeluarkan sebagai kepala negara, itu namanya parlementer, dan itu tidak benar. Menurut sistem tatanan undang-undang dasar kita, gitu. Tidak mungkin. Tidak mungkin, gitu.